kejadian member dating itu, terus dikasih tahu sama teman ada member dating itu. Nah jadi ngerasa kebantu aja gitu, soalnya kan yang pertama emang susah sinyal, kadang-kadang lagi gitu lama. Terus yang kedua, orang tua juga nggak ngefasilitasin uang terus buat kuota gitu. Jadi ya udah wae kesini gitu, ngitung-ngitung hemat kuota juga. Harapan kedepannya semoga wifi gratis ini nggak hanya di Farami, yang ada juga kayak di balai-balai desa, kecamatan-kecamatan gitu. Jadi bisa ngefasilitasin siswa-siswi yang emang lagi belajar dari